Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ni. Pagi ni pagi Sabtu. So, saya nak buat sikit breakfast untuk anak-anak. Ini memang diorang sukalah. Resipi kita hari ni adalah corn dog. Mudah aje kita nak sediakan. Bahan-bahannya pun tak banyak macam biasa. Masak simple tapi sedap. Alright. Jom kita tengok macam mana nak buat dia. Okay, bermula sekali untuk hot dog ni. Kita rebuskan. Saya terus letak dalam air je. Bila air dah panas nanti, kita teruskan. Okay, untuk sausage ni, kita potong 4. Untuk bahan-bahan dia, kita masukkan 1 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder, 1 sudu gula. Gula biasa pun boleh. Lepas tu kita masukkan full cream milk ni, yang sejuk daripada peti ais. Masukkan sikit-sikit, kita nak tengok dia keperasan tu nanti macam mana. Kita masuk telur dulu. Masuk sebiji telur. Angkat kita punya ni sini, dia jadi macam ni. Dah okey dia ni. Tak cair sangat, tak keras sangat. Adunan kita ni kita masukkan dalam peti ais kejap, dalam 5 ke 10 minit ni tu. Okey, sementara tu kita akan preparekan dia punya crumb. Yang ni bread crumb. Kita hancur-hancurkan. Kita campurkan dengan breadcrumb tu. Okay, nanti kita akan jadikan ni untuk salutan luar dia. Untuk dog ni, kita just cucukkan pakai skewer ni. Ini adunan yang kita dah keluarkan daripada peti ais tadi, yang sementara kita buat kerja-kerja lain tadi. Okey, ambil hotdog ni, salutkan dengan adunan kita. Lepas tu masukkan dalam crumbs ni. Tengok. Goreng dia ni, kita nak pakai api yang kecil je. Sebab kita nak dia crunchy kat luar. Okay, bila colour dia dah golden brown macam ni, dah boleh angkat dah. Kita dah masak. Second batch pula. Kakak, it's ready. Nah. It is complete crumbs. Sekarang kita ada bonus track. Sebab tadi kita ada lebih sikit dia punya adunan ni. So, saya sayang nak buang. Sekarang ni saya buat
menggunakan benda yang sama untuk ada ekstra udang yang kita ada. Lalu saya buatkan macam ni lah. Okey, salurkan dengan adunan kita yang sama. Masukkan dalam salurkan pula dengan breadcrumb dengan cornflake ni. Adik, do you like the corn dog? You like it? Yes. Is it tasty? Yes. Can you hug the best chef ever, please? Hello, Zoe. Other than Okay, meow. Hug the best chef ever. Okay. How many have you eaten? Is it done? Two. Two? 1, 2, 3 lah. You ate 3. Adik ate 4. Okay. Look, I ate 4. Okay, come. 1, 2, 3, 4. Good job. I have a very long beard. Yeah. I have a very long brown beard. I do. Chocolate. I got chocolate beard. Which one do you like better, udang or corn dog? Both, okay. So now you're eating the udang. Tasty. So ni tadi udang yang kita dah siap masak. Kita nak bagi wife saya try. Tengok macam mana dia punya review. Ni masak bila ni? Pagi tadi. Rasa dia sangat crunchy kat luar. Lepas tu manis dan sedap. Isi dia sangat padat. Isi udang. Ini udang segar ke udang? Udang apa ni ya? Udang fresh. Udang fresh. Memang sangat sedap. Kalau saya, saya bagi rating 10/10. 10/10. Ya, memang 10/10 sebab ini memang sangat sedap. Ini udang dia. Dan luar ni dia memang sangat crunchy. Dan terima kasih sayang. Okay, no problem. You're welcome.